Selama ini tak pernah diungkap, Ruben Onsu beberkan firasat mimpi yang dialaminya sebelum Olga Syaputra berpulang. Presenter Ruben Onsu mengungkap mimpi yang dialaminya di detik-detik sebelum Olga Syaputra meninggal dunia di 27 Maret 2015 silam. Mimpi yang dialami Ruben Onsu seolah merupakan firasat bahwa Olga Syaputra akan meninggal dunia. Di mimpi itu, Ruben Onsu digambarkan sedang bermain bersama dengan kakak kandung Billy Syaputra tersebut. Anehnya, saat selesai bermain, Olga melarang Ruben Onsu untuk ikut pulang bersamanya. Jadi dia pergi, saya liatin jauh aja, kata Ruben Onsu dikutip dari tayangan YouTube. Tak diduga, keesokan harinya Ruben Onsu mendapat kabar bahwa sahabatnya sejak masih merintis karir di dunia hiburan itu meninggal dunia. Menurut Ruben, mimpinya tentang Olga untuk yang terakhir kali itu terasa begitu nyata. Pasalnya, sudah sangat lama Ruben Onsu tak bertemu dengan Olga Syaputra. Bahkan selama Olga dirawat di rumah sakit, Ruben tak kunjung mendapat kesempatan untuk menjenguk sahabatnya itu. Mimpi itu sadar karena udah lama banget gak ketemu. Kangen, ucap Ruben Onsu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.